Hello, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Aiman. Dan hari ini kita akan bermain satu game yang dinamakan Affected The Manor. Jadi di dalam game ini kita akan masuk ke rumah yang berhantu. Ya, rumah yang berhantu. Dan kita akan cuba untuk keluar daripada rumah tu, maybe. Okay, so guys, korang boleh check it out dekat sekeliling kita. Ada macam kita dalam satu building, okay? Dalam satu building. Alright. Dan ada kat situ ada beberapa board. Okay, kita boleh jalan. Alright, kita boleh jalan. Jadi ini ada language yang kita boleh pilih. Okay, bahasa Melayu tak ada ya guys. Okay, dia ada English dan Japan. Tapi aku tak pandai cakap Jepun sangat, so tak payah. Dekat sini kita ada The Gaunalet. Okay, aku tak sure about that. Okay, kita pusing. Okay, dekat sini pula dia ada tulis The Darkness. Okay, ini macam ada satu portrait guys. Ada portrait ramai-ramai. Okay, mari kita check it out. Oh guys, okay, kita boleh check ada gambar budak kecil. Macam gambar-gambar family sebenarnya. Okay, gambar family yang aku tak berapa sure kenapa gambar ni ada kat sini. Ada kat sini, adakah kita boleh pegang? Sebab dia tunjuk saya ada macam lilin punya. Tak boleh. Okay, so kita jalan ke tepi. Oh, wah, terkejut aku. Oh, hey, dia punya sound dia guys teramatlah kuat. Terkejut gua. Kita angkat ni dan kita letak atas ni. Boleh tak? Weh, bapak dia. Weh, kuat sia sound dia. Seram mat. Ya Allah. Look at this dude. Wait till you see the... No. Okay guys, jadi sekarang kita berada di satu bilik. Okay, di mana aku tak tahulah kenapa dekat depan ni masih ada lagi macam lilin bersama gambar-gambar ni semua. Okay. Hey! Oh! Guys, benda baru je baru masuk. Aku dah lah benda ni. Aku tak adalah semang apa orang kata kuat sangat guys nak main benda-benda alah ni. Mungkin mimpi ngeri. Ya Allah. Hey, sabar. Aku tak leh. Dia punya sound dia terlalu kuat guys. Hello, everybody here? Hello. Oh my god. Hello guys. Anybody here? Okay. Alright. Tengok tak ada apa sangat kat sini. Aku rasa macam aku dalam satu rumah berhantu guys. Weh, seram bayu. Weh, segar bodoh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pemudahkan urusanku, ya Allah. Wow. Chill. Hey, dia punya sound effect dia, guys. Memang menyeramkan, guys. Okay, kat bawah ni macam ada benda yang sudah pecah. Okay, aku try masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wish, apa benda ni, Mat? Benda ni, sampah-sampah sarap ni semua. Boleh buka ke? Tak boleh. Inilah benda yang aku tak suka bila Sabtu guys. Sebab aku kena main game seram Sabtu. Jadi ya, yeah, aku kena teruskan demi korang semua. Oh my god. Wow. Aku akan cuba. Okay. Right, kasi ada jam. Boy. Allah. Weh, jump scare dia weh. Seram man. Udahlah, apa hal lagi game ni macam ni? Kenapa? Kenapa? Ada orang pula terbaring dekat situ. Hei, jump scare dia. Ya Allah, ya Allah. Weh, ada pula lah buku. Ini pustakaan ke guys? Adakah ini pustakaan? I don't think so. Okay, kita tengok kat sini. Ada a lot of books. Aku macam... Kau tengok tangan aku bergetar-getar guys. Aku bukan tipu eh. Dia punya visual dia. Ya Allah, seram nah. Jangan kacau aku, tolonglah. Aku nak buat konten je guys. Aku nak buat YouTube je. Dah keluar dah. No. Belakang ni dia rapat sendiri guys. Okay, terapat sendiri. Oh my god, dah ada kursi ni pula. Baik tak ada orang. Kalau ada orang, pisang mat.
Oh guys, aku nampak sesuatu yang tak disangka. Sesekali cuba aku tak tahu nak nyanyi dah guys. Ya, kenapa gambar dua ni semua ada? Mungkin yang tadi nampak tadi tu mungkin weh, gila babeng kan. Aku punya shadow dia real, man. Okay. Oh, kita masuk ke dalam, masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hello everybody here. Awal lagi untuk jump scare ya. Jangan jump scare aku lagi. Ni macam pintu ni macam tak confident aku. Hello? Jangan kacau aku. Jangan nak fikirin abang. Jangan sakitin abang. Yang penting happy. Allah Akbar, ya Allah. Aku takutlah. Kenapalah aku main game ni, bodoh. Kenapalah aku download game ni. Seram bapak dia lah. Ada baby. Oh, you're my honey bun sugar bab. Api bagi dia mungkin. Allah Akbar, janganlah macam ni. Ya Allah, tolonglah aku, takut pun. Aku takut. Guys, kenapalah aku main game ni guys? Oh, leh macam tangga tinggi now. Hello. Weh, lampu ni tak cukup lah. Kau bagilah aku LED ke? Aku dengar ada orang gelak. Woi, pintu sudah pecah guys. Siapa yang terajang pintu ni sampai pecah guys? Woi, tajam ni. Ni kalau kena kepala aku ni. Weh, tak ada konten lagi pak ni. Okey. Alamak, siapa pula lah menangis teresak-esak di hadapan sana? Janganlah menangis. Hai, oh. Aku nampak sesuatu warna. Okey, dia suruh aku buka, guys. Okey. Guys, are you ready? Ready for the jump scare? I think so. Bismillahirrahmanirrahim. Bila aku masuk dia tak menangis lagi guys. Itu memang kurang hajar guys. Aku dah belah. Apa benda, tempat dia apa man? Apa ada banyak? Like banyak gila. Aku tahu dah ni asrama ke? Asrama berhantu? Berhantu ke? Guys, dia banyak nak mampu jump scare. Terkejut lalu terkejut aku dibuatnya. Bapak dia, kau tengok ni guys. Ada gambar portrait budak bersama makhluk halus. Okay? Ada macam harta karun sikit. Aku rasa dia lukisan budak-budak. Okay, budak-budak. Dan kenapa katil dia banyak sangat kat rumah ni? Anak dia mungkin ramai. Okay, ada teddy bear di sini. Hello, my can I touch you? Okay, kiri kanan. Okay, nampaknya kita kena pergi ke kiri. Okay, dekat sini ada satu portrait Mona Lisa, bukan? Tengok, perempuan ni macam pada zaman dulu punya orang. Okay, aku rasa nama dia Amanda. Maybe Amanda. Lepas tu kau tengok ada banyak lot of portrait kat bawah ni. Okay, ada budak. Mostly budak-budak kecil lah. Aku rasa macam umur dalam mungkin darjah-darjah ataupun paling tinggi tingkatan 3 lah. Tengok. Lepas tu dia macam ada satu lukisan macam nak kata Illuminati. Hello. Tak, at the first place. Asal dia datang kat rumah ni? Kenapa? Siutlah, lemah semangat. Okay, finally aku nampak juga gambar lelaki guys. Perempuan lagi lah. Kau lelaki tadi? Memang rumah ni semua perempuan tu aku rasa. Hello.
janganlah begini, janganlah begini. Aku bukanlah berani sangat. Wahai anak muda. Okay, tolong. Oi, apa salah banyak? Mesti ada sebab gambar ni, guys. Korang tengok ni, ada gambar. Memang, aku rasa ni mesti budak ni. Dia jenis boleh nampak benda-benda tu. Ah, bodoh lah game ni. Bodoh lah. Tak payahlah jangan sekejap macam tu. Hey, diorang buat lawak, guys. Dia buat lawak, tak boleh masuk pula, guys. Ini korang ajar namanya ni. Ini korang ajar namanya ni. Okay, nampaknya ni aku patah balik. Fine. No problem at all. Ha? Kau ingat apa? Ha? Kau ingat aku takut sangat? Ha? Dengan benda-benda macam ni? Kau ingat apa? Okay, guys. Aku takut! Kau ingat aku takut sangat? Bodohlah, jenisan aku. Aku janji aku tak cakap. Aku tak cakap besar lagi. Bodohlah! Sesuatu yang tak disangka seringkali mendami. Allahu Akbar. Weh, aku takutlah. Aku takkan main game ni dah. Aku takkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hello. Assalamualaikum. Saya datang dengan niat baik. Korang ajar dia tutup balik. Dia tutup sendiri. Itu memang korang hajar. Sorry guys. Aku tercakap. Aku minta maaf guys. Dalam video ni aku ada beberapa kali tercakap bodoh. Tapi benda ni memang bodoh. Aku tak ada apa. Aduh. Tak payahlah jump scare macam tu. Ini apa benda ni? Korang ajarlah. Aku tengok pun aku dah tahulah. Ada benda kurafat dalam ni, guys. Aku tak nak pandang kau. Serius. Lepas tu ada bongok, ada dua lagi. Janganlah, jangan pandang. Tak nak dengar. Oh shoot. Guys. Alamak, ada pula lah. Basikallah pula dekat sini. Hai. Ini bukan masa yang sesuai. Alamak. Eh budak. Apa cerita ni semua? Aku dengar bisikan syaitan. Hello, everybody. Wow. Okay. Kau nak hajar dengan aku sekarang ni, ya? Kau nak main-main macam orang kata like seram-seram, eh? Kau nak main seram-seram dengan aku, eh? Okay? Kenapa gambar orang ni banyak sangat kat sini, guys? Tak payahlah macam tu. Even aku main game horror yang seram gila babeng tu kan, dia tak seram ini, guys. Sebab ini VR, guys. Okay, ini VR. Tolonglah, janganlah jump scare. Wah, terkejut lalu terkentut. Tolonglah, come on lah, brother. Hah? Oi, dia merangkak pula dah. Merangkaklah kau. Aku tak tahulah sampai bila, sampai mana aku nak kena jalan ni. Oh guys, hey! Bergerak pula lah kau. Bergerak ke lah. Wah, nampak aku ada power, guys. Aku di dalam kehadapan je. Kehadapan. Kehadapan lagi, pa. Aku malas lah. Okay guys, aku dah keluar rumah ke? Apa adalah keluar rumah? Tak keluar lagi. Kan dah keluar tadi. Oi, gila babek ni. Seram, Mat. Bila nak habis ni, Mat? Seram ni, Mat. Aku tak boleh ke macam ni, Mat? Oi! Apa pula lah? Apa benda? Aku nampak something. Aku berada kat mana ni? Okay, ada pintu keluar! Aku dah keluar! Yeah! Oh my god, apa yang berlaku? No more survive!
No one survive back to mana? Wait, no one survive, man. Jadi tak boleh nyanyi lah lagu I Will Survive. Apa aku dah buat? Huh? Oh my god! Oh, dang, son. Oh, guys. Jap. Sabar. Oh. Inilah game yang paling seram aku pernah main semenjak aku jadi YouTuber, guys. Paling seram, guys. Aku tak tahu lah tadi tu tutorial ke, teaser ke. Tapi terus terang, sampai situ pun dah buatkan aku tak keruan. Okay. Jadi kalau korang nak lagi video ni, kalau korang nak lah, tapi saya tak nak. Tapi kalau korang nak, korang boleh komen dekat bawah. Okay. Itu saja seram satu pada kali ni. Terlalu seram untuk aku nak brain. Terlalu seram, guys. Kecut weh dia punya sok.